Sejumlah pengendara ini berupaya melewati posko penyekatan yang dilakukan petugas di kawasan Jalan Indrakila Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Senin. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan penghadangan, memberikan arahan, hingga sosialisasi agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah, berkerumun, dan di rumah dari pukul 5 sore. Penyekatan diberlakukan untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat beberapa pekan terakhir di Balikpapan. Penyekatan sebetulnya kendalanya adalah di warga masyarakat. Warga masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau memang kan banyak kepentingan. Tapi tetap saja kita harus tetap melakukan penyekatan karena untuk efek jera. Supaya tidak di jam-jam yang sudah diatur tetap tidak melalui jalan ini. Dengan terkecuali warga kemari, warga sini dengan menunjukkan KTP, nama RT setempat, kita bisa lewatkan. Kalau setelah ini itu kita lewatkan. Kita suruh putar balik. Tujuan dari awal, dari mana, tetap kita suruh putar balik. Tadi saya lihat juga selain melakukan putar balik, juga melakukan sosialisasi ya petugas-petugas ini. Siap, ya salah satunya sosialisasi karena apa dilakukan penutupan ini. Di Balikpapan sudah terjadi darurat kan kita ini. Dan hari ini juga korban sudah banyak. Salah satu sosialisasi yang dilakukan teman-teman yaitu terkait itu. Apa dan kenapa dilakukan penutupan? Pengecualian penyekatan khususnya bagi jasa kurir, logistik, petugas medis, pemadam kebakaran, dan warga sekitar yang baru pulang bekerja. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.